Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, Siskohat, Kementerian Agama, angka kasus kematian jemaah di Tanah Suci ini tertinggi sejak 5 tahun terakhir penyelenggaraan haji. Pada 2022 lalu, jemaah haji meninggal di Tanah Suci hingga hari ke-16 operasional haji berjumlah 7 orang. Kemudian pada 2019 berjumlah 15 orang, 2018 berjumlah 24 orang, 2017 berjumlah 21 orang, dan 2016 berjumlah 27 orang, Kabid Siskohat Kemenag, M. Hanikam Nurzaman mengatakan, jumlah jemaah haji Indonesia wafat di Tanah Suci ini didominasi jemaah lanjut usia, lansia. Rata-rata di atas 65 tahun, berdasarkan data Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Kemenkes, RI. Penyebab kematian pada jemaah haji ini terbanyak dipicu infark miokard akut atau penyakit jantung yang disebabkan karena sumbatan pada arteri koroner sebanyak 11 kasus. Kemudian 4 kasus akibat shock kardiogenik atau suatu kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Kondisi ini seringkali dipicu oleh serangan jantung berat. Selain itu juga ada 2 kasus shock septik. Sementara selebihnya tidak disebutkan penyebabnya, jemaah haji 2023 ini kebanyakan meninggal dunia di Madinah sebanyak 23 orang, dan 6 lainnya wafat di Makkah.